Di sini saya mengalih kepada penyiaran. Ini memang penting, terutamanya dengan MYICMS 8A86 yang Malaysian Information Communication and Multimedia Services 886 yang mengenal pasti, misalnya ada itu 8 infrastruktur dan kawasan infrastruktur 8, 6 kawasan pembangunan dan juga 6 itu perkhidmatan. Nah, ini termasuklah jalur lebar yang laju, high speed broadband. Di sini kita boleh nampak di high speed broadband di dalam parlimen ini, walaupun saya berasa gembiralah kita ada komputer di depan kita, a fixed computer, tabletop. Ini memang baik dan saya nampak pun pematang bau pun gunakan dengan cekap. Memang baik kita boleh itu mendapat maklumat dengan cepat dan sebagainya. Ini memang baik. Tapi saya nampak satu, tak ada high speed lah tu. Speed tu, kelajuan tu sangat perlahan lah tu. Snail speed tu ada. Kalau mega speed memang tak ada. Yang amat berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa tahun depan ada 3 minggu lagi lah nak memberi perkhidmatan kepada 1.2 juta keluarga dan premis perniagaan mendapat itu mega speed broadband. Tapi kita mesti bermula daripada dewan ini. Saya berharaplah Yang Berhormat dapat membantu kita supaya kelajuan jalur lebar kita di dalam dewan ini boleh diperbaiki menjadi dewan yang mempunyai jalur lebar yang paling lajulah di negara kita. Ini yang pertamanya. Dan kemudian dengan dasar untuk mewujudkan digital multimedia broadcasting services. Yang Hormat, kepung nampaknya jalur dah semakin tipis, Yang Hormat. Masa dah tamat. Memang. Saya setujulah. Saya pun tak akan manggil bagi masa, walaupun banyak soalan, banyak itu minta menteri yang bantu kita mengenai itu digital multimedia broadcasting teknologi kita ni yang melibatkan satelit kita, itu mobile networks dan internet, kerana kita ada 8 services, 8 infrastructure and 6 growth areas, termasuk fixed and wireless broadband and high speed mobile internet access, 3G dan sebagainya. Dan di sinilah saya nak menanya Yang Berhormat, apakah sekarang kemajuan di dalam itu mencapai satu tahap yang tinggi untuk short range communications dengan internet, telefoni dan radio frequency identification RFID based services, internet protocol dan multi-service convergence network, dengan itu low-cost communication services. Dan di sini ada juga kita itu diberitahu pihak kerajaan hendak memajukan universal service provision USP dengan equitable digital opportunity. Ini memang penting untuk low cost, untuk itu menjadikan 3G ini dan RFID ini di seluruh negara kita. Dan memang penting kita memajukan Universal Service Provision USP, dan juga saya akhir sekali lah kerana banyak kita hendak sebutkan, termasuklah Comprehensive Information and Network Security Policies and Implementations, dan
itu mengenai langkah-langkah yang diambil untuk itu mencegahkan, menangani itu serangan cyber, itu virus komputer dan spam dan sebagainya. Karena bila kita ada benda yang baik, yang buruk pun datang juga. Ya. What is powerful for good is also powerful for evil. Dengan itu, bulat bersegi bersanding melukai, masak di luar, mentah di dalam. Saya berharaplah, bukan sahaja masak di luar, masak di dalam juga. Sekian, terima kasih.